Malaysia berjaya berada di kedudukan teratas mengenepikan negara-negara Asia lain ke 11 dan Indonesia tangga ke 12. Vietnam itu ada di nomor 4, sedangkan kita ada di nomor 5. Okay. Nomor satunya itu Malaysia, nomor 2-nya itu Thailand, nomor 3-nya Singapura. Padahal ya data tahun sebelumnya tuh 2022 Indonesia tuh nomor 3 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Di sini katanya ya, Malaysia semakin di depan di Asia. Malaysia menjadi nomor pertama katanya di Asia. Bab apa ini ya kan? Kita nak tengok nih guys ya. Dan ya kita langsung menonton videonya sampai selesai. Jangan di skip ya teman-teman sekalian. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, jangan pernah skip dulu ya ketika ada video-video penting seperti ini, sehingga tidak salah paham dan tidak saling menghujat gitu kan. Nah kita ambil pelajaran. Jadi tujuan saya membuat video ini supaya kita mengambil pelajaran dan bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya guys ya. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Wani. Malaysia disenaraikan sebagai negara paling disayangi dalam kalangan 20 negara Asia yang lain. Wow. Penyenaraian itu adalah berdasarkan penyelidikan yang dibuat oleh sebuah portal antarabangsa InsiderMonkey. Malaysia berjaya berada di kedudukan teratas mengenepikan negara-negara Asia lain ke 11 dan Indonesia tangga ke 12. Menurut portal berpangkalan di New York, Amerika Syarikat AS itu meliputi 15 negara paling dihormati di Asia, 15 negara paling mesra di Asia, 20 negara paling banyak dilawati di Asia, 20 negara paling pelbagai di Asia serta negara paling demokratik di Asia. Berdasarkan rekod itu, Malaysia mendapat markah keseluruhan 0.701, meninggalkan skor negara-negara jiran antaranya Singapura 0.593, Thailand 0.341 dan Indonesia 0.328. Malaysia ialah negara yang paling disayangi di Asia. Menurut portal itu juga, Malaysia adalah negara ke-6 paling demokratik di Asia. Selain itu, Malaysia juga negara ke-5 paling banyak dikunjungi di Asia. Orang ramai menuju ke Malaysia bukan sahaja dapat merasai keajaiban pantai dan kepesatan kota raya, bahkan juga keunikan budaya dan tradisi tempatan yang diisi oleh warga tempatan yang ramah dan mesra. Pengalaman pantai yang menakjubkan dan kehidupan bandar yang mewah, tetapi juga meneroka budaya dan tradisi tempatan yang diperkaya oleh penduduk tempatan yang ramah dan mesra, kata portal berkenaan lagi. Vietnam itu ada di nomor 4, sedangkan kita ada di nomor 5. Okay. Nomor satunya itu Malaysia, nomor 2-nya itu Thailand, nomor 3-nya Singapura. Padahal ya data tahun sebelumnya tuh 2022 Indonesia tuh nomor 3 loh. Tapi gue bisa paham juga sih kenapa Vietnam tuh lagi happening banget sekarang. Dan pemerintahnya pun juga support gitu dengan kebijakan visa yang menarik buat wisatawan asing. Jadi pariwisatanya tuh bisa maju. Dan gak cuma pariwisatanya aja, tapi industri otomotif di sana tuh juga maju loh. Bahkan mereka tuh udah bisa produksi mobil listrik sendiri dan itu tuh udah ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Mantap sih. Negara-negara lain udah semakin ini ya guys ya. Ayolah kita bisa. Wow. KL Food Diary Part 2. Makan-makan kita hari ini dimulai di mall yang baru banget buka di Bukit Bintang. Dan ini kayaknya mall paling high-end se-Malaysia sih. Isinya tuh banyak banget luxury brand dan banyak brand baru. Kayak ini ada Gentle Monster pertama di Malaysia. Terus waktu keliling-keliling agak kaget, ternyata di sini tuh ada Chatramwe, the OG Thai Tea yang ada di Bangkok itu. Nah ini tuh lumayan ngantri, tapi gak apa-apa kita belain. Ini aku cobain yang Thai Tea dan emang enak banget sih. Somehow ini tuh lebih creamy dan tebel aja gitu rasanya dibanding Thai Tea-Thai Tea yang ada di Indo. Harumnya juga bener-bener pas banget, kerasa legit yang bukan artificial gitu. Dan ini aku pesen sweetness-nya 70% dan masih manis sih ini.
Abis belanja bentar, ini kita mau cari makan. Jadi di TRX ini tuh ada food court yang lengkap banget kayak di Pavilion. Karena ketagihan sama nasi kandar, jadi aku mau pesen lagi yang ada di sini. Dan ternyata ini rasanya biasa aja, nggak seheboh yang kemarin juga sih. Dan emang ya rumput tetangga itu lebih hijau. Ini kakakku pesen chicken rice. Dan kalian kalau ke TRX mending makan ini sih. So far ini chicken rice paling enak yang pernah aku makan di KL. Beneran enak banget, gurih, tasty, semuanya tuh enak lah pokoknya. Lihat aja ya, besok aku bakal kesini lagi buat makan ini doang. Lanjut ke hari selanjutnya, ini aku mau breakfast di salah satu kopitiam yang udah lumayan terkenal. Namanya Hokkou Hainam Kopitiam. Ini aku naik Grab dari Bukit Bintang paling 10-15 menitan lah. Sampai sana tempatnya lumayan ngantri, tapi antriannya tuh pakai nomor gitu, jadi lebih rapih. Karena masih pagi, okay. Jadi nggak lama udah dapat duduk. Kelihatannya sih legit banget ya, ini aja sampai dapat award gitu. Nah kalau ke kopitiam pasti pesen telur setengah matangnya, sama kayak toast ini. Kalau cara aku tuh telurnya kita kasih merica sama kecap asin dulu, terus kita seruput-seruput dulu dikit. Kalau udah kita ambil kayak toastnya, terus kita celup-celup gini deh. Beh, udah sih ini tuh combo kopitiam ter the best, enak banget. Mantap. Dan nggak lupa dong itu. Minumnya tuh harus teh tarik anget. Udahlah ini udah best banget. Aku juga cobain nasi lemak mereka, soal katanya juga favorit di sini. Buat aku ini enak sih, nasinya tuh harum, terus sambalnya juga enak. Emang nyaman aja sih makanan kayak gini. Habis sarapan kita lanjut mau jalan-jalan di daerah KLCC. Tapi tujuan utama kita selain buat lihat Twin Tower ini, kita juga mau beli nastar yang katanya viral banget di Malaysia. Lihat aja ini bener-bener mall baru buka, ngantrinya udah kayak gini. Bahkan sampai ada yang ngeborong pakai koper kayak gini. Tapi emang enak sih ini. Enaknya tuh di atas rata-rata nastar di Indo. Abis itu kita juga mau makan Nando's, roast chicken dari UK yang emang udah banyak orang tahu. Dan yang bikin aku suka banget sama ayam mereka tuh soalnya super juicy dan gak kering sama sekali. Mau bagian dada pun juga kayak sempurna aja gitu matangnya. Dan gak lupa pakai iconic peri-peri sauce mereka ini yang asam-asam seger. Udah enak banget lah. Gak kerasa kayak akan cerita, ini video udah lama. Kita lanjut lagi makan-makan di part 3 ya. Aduh. Durian paling enak di dunia letaknya ya di Malaysia. Demi yang paling benci sebenarnya. Demi siapa? Demi istri ini. Oh ya ya. Ya kak, durian kak. Wah ini paling enak ini. Tambah isi, tambah. Oh ditambah. Aduh, mantap gila lah duriannya tuh, kuning benar itu. Sini aja. Itu pakai itu tuh, pakai sarung tangan, pakai sarung tangan. Letaknya di Alor Straight Board. Masih orang Melayu. Saking. Mbak. Ini orang Indonesia yang bilang enak banget. Durian paling enak katanya. Itu di Malaysia gitu. Kok bisa gitu? Habis. Gak mau, kalau ini dibawa pulang. Gak mau. Tidak mau. Gak mau. Terakhir. Saya aja lebih terakhir. Iya lebih enak. Habis loh, kaget. Satu lagi, saya. Bagi dua gak? Wah mantap, enak banget lah guys. Kamu ini terakhir. Terakhir. Indah. Pengen durian. Now, so let's go and see the live music band, but they're already packing up and all that. Yeah, I'll tell you guys how much is it. How are you? Hi. Are you also go to the river? YouTube. Yes. YouTube channel. Explore with Bolu. BOLU. You check, huh? Yeah. Thank you so much. Terima kasih. Okay. Yeah. Terima kasih. Yeah. Thank you. Okay. So, very interesting. Hi. How are you? Fine. You are from where? I'm from Selangor. Selangor. Which part also Selangor? Yes. Oh, okay. My wife. Your wife. Wow. So beautiful. This is YouTube. Oh, YouTube. Yeah. You can follow my TikTok. Okay. Asana. Your TikTok is what? Afika Asana. Afika Asana. Okay, please follow her. Pablo Afaka. You? Pablo Afaka. Yeah. All of you same TikTok. Same. Why not same one? Oh, cannot. Cannot. Fighting, huh? Okay. Thank you so much. Wow. Where do you think I'm from? Can you guess? Africa. Of course. Africa, but Africa is big. Yeah. So which country in Africa? Nigeria. Difficult, eh? Can you guess? Anybody guess my country? I don't know. Nigeria. Jamaica. Okay, good. Congratulations. Wow, what's the name of your TikTok again? Afika Hasana. Afika Hasana. Please follow her, guys. Okay, thank you so much. Terima kasih. Wow, nice to meet you too. Wow. Okay. Wow. They're very interesting people. And yeah, want to go to the ship, have you water cruise, what do you call it? Anyways, guys, I'm so excited. I can't wait to try. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya, guys ya. Ternyata Malaysia semakin di depan di Asia. Indonesia harus puas di nomor ini ya guys ya. Kok bisa gitu ya guys ya.
tadinya kita nomor 3, sekarang udah nomor berapa tadi, nomor 4 atau nomor 5 gitu kan. Nah, orang Sabah, Malaysia, Borneo hadir atas segala nikmat sehingga hari ini warga Malaysia senantiasalah bertambah syukur dan peganglah sungguh-sungguh prinsip kebersamaan dalam memelihara keharmonisan dan kerukunan negara kita Malaysia. Tanah tumpah darah kita semoga menjadi cerminan ataupun contoh baik kepada bukan warga. Seperti itu ya guys ya. Masya Allah, jadi kita bisa melihat keramahan daripada orang-orang Malaysia ketika menyambut pelancong-pelancong seperti itu ya guys ya. Nggak ada kena scam dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah, janji bersyukur dengan keamanan dengan mudah cari rezeki. Tidak mengapa kalau tidak mendunia seperti negara jiran lainnya. Oke, negara-negara lain ya, Vietnam mungkin itu sudah semakin ke atas dia guys ya. Kita harus bisa dong, ayo dong, bisa dong, ya Allah. Alhamdulillah Malaysia yang terbaik di dunia dalam berbagai aspek sudut. Okay, Malaysia ku gagah gemilang. Ini support daripada rakyatnya juga ya guys ya, patuh kepada undang-undang, ya kan, disiplin dan lain sebagainya. Itu yang membuat mungkin rankingnya tuh naik seperti itu. Bahkan Singapura aja yang biasanya peringkat 1 kalah sama Malaysia sekarang guys ya. Oh my god. Jadi Malaysia adalah negara yang katanya disayangi, paling demokratik dan lain sebagainya tadi disebutkan, itu membuat kita tuh wow, kok bisa gitu kan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Malaysia ini gitu. Nah, kita bisa melihat juga contoh tadi yang pertama, yang satu video terakhir itu ketika mereka bertemu dengan pelancong, mereka akan menyambut dengan baik dan mereka juga fasih bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita kadang saya lihat itu orang-orang di sini termasuk saya juga, karena saya juga nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Kalau orang nanya kadang saya nggak tahu jawabnya, gimana jawabnya gitu kan. Ketika itu ya udah pakai Google Translate dan lain sebagainya seperti itu ya guys ya. Jadi itu mungkin poin plusnya masyarakat yang ada di Malaysia seperti itu. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.